way back a year ago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ITingglishus dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terhangat mengenai Ayu Ting Ting. Sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Jadi informasi yang pertama di sini, merayakan pesta ulang tahun Ayu Ting Ting hari ini. Ayu Tinglishus bersama dengan keluarga Ayu Ting Ting memberikan sebuah kejutan kepada Ayu Ting Ting di The Haru Cafe hari ini. Dengan pakaian yang serba biru, semua keluarga kompak mengenakannya. Dan terlihat di sini, semua fans Ayu Ting Ting yang tergabung dalam nama Ayu Tinglishus kumpul dan bernyanyi bersama serta berdendang bersama. Sudah hampir 3 tahun mereka tidak bisa bersama dikarenakan COVID-19, dan alhamdulillah hari ini, tepat hari Sabtu, dengan segala suasana dan juga suka duka, mereka bisa kumpul kembali dan bernyanyi bersama dengan Ayu serta keluarga tercinta. Di unggahan tersebut, di sini ada beberapa status yang Ayu Ting Ting tuliskan di akun Instagram pribadinya. Sebelum kita melanjut, di sini ada unggahan terbaru nih dari Ayu Ting Ting. Bertuliskan, alhamdulillah, thanks semua untuk hari ini surprise-nya Ayu Tinglishus dan semuanya. Happy day, Kak, wish you all the best, dari Sandy 2509. Happy birthday untuk Ayu Ting Ting, sehat selalu, panjang umur. Dan inilah kebersamaan Ayu Tinglishus yang ada di The Haru Cafe hari ini. Mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ayu Ting Ting yang ke-30. Bernyanyi dan berdendang serta berbagi dengan anak-anak yatim piatu di sekitar Depok. Pokoknya berkah selalu deh untuk Ayu Ting Ting dan sehat. Ada informasi terbaru nih dari dua ganteng yang memang sedang viral saat ini karena namanya selalu melambung tinggi. Di sini Victor Agustino memberikan status terbarunya. Bayang terburu-buru, kita semua mencoba yang terbaik. Selamat berakhir pekan semuanya, tulis Victor Agustino di akun Instagram pribadinya. Ada yang mengomentari nih, wah fotonya ya, hahaha tadi ke crop di feed, kan harus bagus fotonya, tulis Victor 34 menit yang lalu. Mas pacar dua-duanya bikin meleot katanya, saking gantengnya ya semuanya meleot nih. Lucu, ganteng banget, dari Zahwara 36 menit yang lalu. Inilah kedua pria ganteng, tampan rupawan, pinter masak, pokoknya segalanya nih ya, ada di Victor dan juga Alda. Wajah yang memang manis, karena mereka memang suku Jawa nih ya, semuanya manis nih. Ternyata unggahan Victor Agustino tersebut disukai oleh Ayu Ting Ting. Sama sering memberikan emotik dan juga like-nya Ayu Ting Ting dan juga Victor, selalu memberikan semangat nih untuk kita semua. Dan ternyata informasi terbaru juga nih, congratulations untuk Victor Agustino dan juga Donatan Alden yang trending di Twitter pemirsa. Wah wah, selamat untuk Victor dan juga Alden, lagi trending nih ya. Wah, keduanya memang sangat luar biasa nih, sehat, semangat, dan selalu ceria. Kemudian juga ada salah satu video yang menunjukkan bahwa Alden memberikan kode nih bahwa Victor Agustino pengen segera kawin nih pemirsa, alias nikah. Kok bisa samaan ya sama Ayu Ting Ting di video Kiss You TV kemarin saat masak bersama dengan Ikis. Chemistry keduanya pasti nih muncul lagi nih ya. Alden memberikan kode bahwa
Mas Victor pengen nikah sama wanita berinisial A. Karena beberapa hari ini Victor masakannya selalu asin dan Alden langsung bertanya, apakah kamu mau nikah? Dijawabnya sama Victor, iya, katanya seperti itu karena masakannya selalu asin nih pemirsa. Katanya juga zaman dahulu kalau wanita atau pria masak asin terus berarti mau nikah nih. Wah, keduanya ya memang benar-benar serasi nih. Ayu dan juga Victor Agustino. Masak dari kemarin asin terus, lu mau kawin? No. Oh. Masak dari kemarin asin terus, lu mau kawin? No. Oh. Sama inisial A. Sama inisial A. Sambil tangan diborgol, mereka berdua bercanda dia sambil mengatakan dengan inisial A. Wah, Victor nih masakannya asin terus katanya. Udah mau nikah. Dan Victor langsung ngejawab iya sih. Udah mau nikah nih, kita doakan semoga mendapatkan jodoh secepatnya ya. Amin. Kesempatan yang berbeda. Ayu juga sedang masak bersama dengan queennya yaitu Gigi Sumaira Raja. Dari sini Ayu Ting-Ting langsung memberikan pernyataan kepada Bilqis kalau masakan Bunda asin berarti Bunda mau kawin ya. Dua-duanya sepertinya hobi masak nih. Ada kebetulan atau seperti apa? Keduanya memiliki rasa yang sama nih, ingin segera menikah. Semoga Allah memberikan jalan yang terbaik untuk Ayu dan juga Victor tentunya. Kita lihat, kalau nggak dicoba terlalu asin banget kulitnya berarti tandanya gue minta kawin. Kasinan cuy, masuk baik. Masak dari kemarin asin terus, lu mau kawin? No. Oh. No. Oh. Unggahan video tersebut pun langsung dikomentari oleh beberapa netizen dan pastinya sahabat pendukung dari Victor dan juga Ayu Ting-Ting. Ayu Rosmalina binti Abdul Rojakah yang dimaksud dengan Fiden ya. Ngakak bunda mewakili saya, sikat bun. Kang pas Alden bilang lo mau kawin. Jawabannya langsung mau kata Titin 0872. Sehat semangat untuk Fiden, Victor Agustino dan juga Alden. Semoga selalu bisa berkarya dan semoga karyanya selalu memberikan kesan yang baik dan insya Allah mendunia. Amin ya rabbal alamin. Ada sahabat yang bertanya kepada salah satu staff Kisyu TV di sini menanyakan kapan konten Ayu Victor lagi. Sumpah nungguin mereka kayak ditinggal pacar, saya uring-uringan kayak orang gila. Saking penasaran sama Ayu dan juga Victor ya. Langsung dijawab nih, lagi diusahakan ya guys, sabar dikit lagi ya. Sangat untuk para pecinta Ayu dan juga Victor yang katanya akan segera diusahakan Ayu dan juga Victor bisa duet dan kolaborasi bersama lagi. Wah, sepertinya akan pecah nih kalau Victor dan juga Ayu bertemu lagi, kolaborasi lagi, pastinya bikin baper nih. Dan berita selanjutnya juga di sini ada dua pria yang memang digadang-gadang sedang dekat dengan Ayu Ting-Ting, yaitu Victor Agustino dan juga sang pangeran yang kemarin saat Ayu Ting-Ting ultah memberikan kejutan yang sangat luar biasa. Mulai dari dekor, kue dan juga pesta ulang tahun. Dibuatnya